Selamat pagi kawan-kawan dari Calgary, Kanada. Selamat datang lagi di videonya Supir Truk Kanada. Hari ini Supir Truk Kanada, don't hit my mouth. Hari ini Supir Truk Kanada lagi libur, jadi Supir Truk Kanada harus masak hari ini untuk kebutuhan sehari-hari karena istrinya Supir Truk Kanada nggak bisa masak. Jadi saya masak-masak sendiri. Nyuci sendiri. Say hello, Supir Truk Kanada. Halo, Supir Truk Kanada. Halo, Supir Truk Kanada. Supir Truk Truk Kanada. Halo, Supir Truk Kanada. Halo, Supir Truk Kanada. Hari ini saya mau masak terong. I want helicopter. Helicopter? Doesn't work then. Broken. Okay, hari ini saya mau masak terong goreng. Ayo kita masak sama-sama. You want to get down first? Yeah. Okay. Ayo kita masak terong goreng ala Bali. Banyak sih saya mau masak terong goreng dan saya mau masak juga babi rica-ricanya orang Bali. Babi rica-rica orang Bali. Jadi ada santannya, ada segala macamnya. Tapi non halal kan. Jadi saya cuman tunjukin bagaimana saya masak terong goreng. Oke? Harganya sekitar what's that? Ini terongnya datang dari China, dari namanya eggplant, Chinese eggplant. It doesn't have anymore. Come on. Jadi terong ini harganya $3. Lihat enggak? $3.04. Kalau di rumah sih 33.000. Isinya 5 kawan-kawan. Jadi terongnya seperti ini. Terongnya seperti ini. Nanti kita bumbuin bawang putih, bawang merah. Bumbu kabana. Terongnya ada 5, nanti kita rendam pakai garam biar terongnya lemes dan enak dimakan. So, ini terongnya diiris-iris tipis seperti ini dulu, nanti juga bawang dan bawang putih juga, bawang merah juga dan bumbu-bumbu lainnya. Diiris-iris seperti ini. Setelah diiris-iris ditaburin garam. So direndam sama garam nanti biar agak lentur dia. Gitu. Nah, setelah semua teriris-iris seperti ini, kita masukkan ke tempat ini. Jadi ambil sedikit aja dulu. Pindahkan ke tempat seperti ini. Jadi setelah dipindahkan sedikit aja dulu, lalu ditaburi garam biar lemas dia, biar lemas sendiri. Nah, setelah semuanya seperti ini, kita sisihkan dulu dan kerjakan bumbu yang lain. Biarkan terendam sama garam di sana, kita kerjakan bumbu yang lain. Nah, kita punya bawang merah, bawang putih dan cabe. Ini daun limau atau daun jeruk. Kita chop semua ini lalu digoreng bersama dengan terong. Ini bawangnya di sini agak gede-gedean dikit, kawan-kawan. Thank you.
Nah, ini terasi kawan-kawan, terasi. Ini terasi dari Lamongan. Dari Lamongan kan ini terasi. Karena sudah banyak garam di dalam di dalam terong, saya campur terasinya pakai gula, enggak pakai garam. Kebiasaannya sih pakai garam dia biar hancur dia, tapi karena terongnya banyak garam jadi pakai gula di sini biar enggak terlalu asin nanti di terongnya. Itu aja bumbunya kawan-kawan. Nah, setelah 5 menit terongnya ditekan-tekan gini aja, nanti dicuci. Nah ini nih, setelah diperes dan dibersihkan, dicuci, terlihat seperti ini. Nah, sebelum dimasak terongnya, kita siapin telur koyak dulu kawan-kawan, untuk di atasnya nanti ditabur di atasnya. Telur koyak dikoyak-koyak. Telurnya dikoyak-koyak bro. Mantap bro. Kita ambil piring aja satu. Ini yang sudah dikoyak-koyak disisihin dulu. Super truck bro. Ini punya sisa-sisa minyak. Sekitar 3 sendok makan. Masukin bawang putih, bawang merah bro, semua biar berenang dia di sini. Berenanglah kalian. Sama terasi dan gula juga. Biar berenang dia. Dimasak, ditumis sampai bau sedikit enak. Ya, beginilah bro, kalau libur saya masak keliling-keliling juga sih, tapi hidup di Kanada bro. Ya, kita mulai masukin nih terongnya dimasukin. Cicipin dulu sedikit bro. Kasih garam sedikit lagi. Barang 2 pin. Sedikit. Karena sudah terongnya sudah kalau punya kasih tahu saus tiram sedikit bro, saus tiram kalau punya, kalau nggak punya ya nggak apa, nggak usah dikasih. Sedikit aja.
Kalau punya penyedap rasa sasa, kalau di rumah rasa sasa namanya. Di sini pakai nor namanya. Nor sama kayak sasa sih. Jangan terlalu banyak, sedikit aja untuk membangunkan rasa rasa dulu yang pernah ada, bro. Halo. Masukin telur mau sekarang boleh, kalau pas sudah masak juga boleh, karena telur dan sudah masak juga sih, karena perlu dimasak lagi. Kasih bawang goreng dikit, bro. Tetap. Nah, ini terong goreng ala sopir truk. Oke lah, bro, saya mau masak bahan makanan selanjutnya. Sampai di sini dulu videonya, kita sambung di video-video berikutnya. Woop.